Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua Sehat-sehat ya Dan seperti biasanya Pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan Sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story Yang menceritakan sebuah kisah temannya ya Yang pernah terdampar di sebuah penginapan berhantu yang ada di jalan lintas Sumatera Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya banyak peristiwa menjurus seram terjadi ketika kita sedang berada di tempat yang asing Tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya Ini adalah sebuah kisah Pengalaman dari salah satu teman Ketika dia terdampar di Los Hantu Di jalan lintas Sumatera Ada mas Gak jauh lagi kok Besar bangunannya, Pak. Ya, gak terlalu sih, tapi kamarnya lumayan banyak. Oh, gitu ya udah. Nanti saya kesana deh, Pak. Kemudian, Bapak, pemilik warung ini kembali melanjutkan kegiatannya, membereskan warung untuk segera menutupnya. Aku, pelanggan terakhirnya. Setelah itu aku mematikan rokok yang sebenarnya masih setengah, belum habis Gelas bening berisi kopi Aku angkat dan menyeruput sekali lagi Karena memang menyisakan nyaris hanya bubuknya saja Sudah hampir jam 12 tengah malam Terdampar di salah satu bagian Sumatera Yang aku nggak tahu letak pastinya Jambi kota yang aku tuju Seharusnya hanya sekitar 4 jam lagi untuk sampai di sana. Tapi karena entah di persimpangan mana tadi aku salah belok, jadilah terdampar di sini. Entah di mana ini. Yang jelas aku kesasar. Makanya, setelah tadi sadar kalau sudah melenceng jauh dari jalan yang seharusnya ditempuh, aku lalu mencari tempat untuk bertanya. Kebetulan akhirnya aku menemukan warung, warung kecil yang menjadi bangunan salah satu di tengah pelosok hutan ini. Padahal, ketika aku mampir tadi, si pemilik sedang hendak menutup warungnya. Tapi karena mungkin kasihan melihat aku yang kelihatan lelah dan kebingungan, makanya beliau menunda pulang sebentar saja. Kemudian, kami berbincang sekitar satu jam yang berujung saran dari bapak. Kalau sebaiknya aku mencari tempat beristirahat saja, karena jalur di depan cukup rawan kejahatan. Atas dasar itulah aku bertanya, apakah ada hotel atau penginapan di dekat-dekat sini? Dia bilang ada, gak jauh dari warungnya, Mas. Saya pulang ya, hati-hati kalau nanti lanjut jalan. Begitu kata bapak pemilik warung, "Oh iya, Pak, terima kasih ya," jawabku. "Kalau masnya mau duduk sini dulu juga nggak apa-apa kok, silakan." Kemudian dia pergi meninggalkan aku sendirian dalam gelap di depan warungnya berjalan ke arah berlawanan dengan jalan yang akan aku tuju nantinya Beberapa menit setelahnya aku benar-benar sendirian Sekali lagi aku menyalakan rokok Sebatang lagi lah Pikirku Aku memandang jalanan sepi dan kosong yang ada di hadapanku Sepertinya kalau nggak salah Sejak satu jam yang lalu, ketika pertama mampir di warung ini, gak ada satupun kendaraan yang terlihat melintas, entah itu motor, mobil, atau kendaraan besar. Gak ada, kosong aja. Warung kecil ini letaknya persis di pinggir jalan yang sepi. Jalanan yang kanan kirinya hanya ada lahan kosong yang dipenuhi pepohonan. Menyerupai hutan atau perkebunan, sama sekali gak ada bangunan. Udara mulai terasa dingin tanpa hembusan, namun tetap sesekali menyentuh permukaan kulit, jadi bikin merinding. Kali ini rokok di tangan sudah benar-benar habis, lalu aku matikan dengan menginjaknya. Asap terakhir kuhembuskan dari mulut kepulannya lebih pekat daripada kabut tipis yang mulai muncul ini. Ya sudahlah, aku lalu berjalan menuju mobil, bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, mencari losmen yang bapak pemilik warung tadi rekomendasikan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat dulu saja, lalu melanjutkan perjalanan esok harinya. Harusnya aku sudah terbiasa dengan kesendirian ini Karena sejak dari Jakarta kemarin Memang sudah berkendara sendirian Ya harusnya sudah terbiasa Tapi entah kenapa menjelang tengah malam ini kok Rasanya seperti beda ya hawanya Aneh tapi aku nggak bisa menjelaskan Keanehan inilah yang membuat tekadku semakin bulat untuk mencari hotel atau losmen saja untuk sekedar beristirahat. Daripada, kenapa-kenapa kalau aku memaksakan lanjut perjalanan? Sudah sekitar lima menit setelah aku meninggalkan warung tadi, aku sengaja menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang, nyaris pelan. Sengaja seperti itu karena aku sambil mencari losmen yang bapak tadi maksudkan Tempatnya di ujung tikungan panjang, sebelah kiri jalan agak gelap sih. Kalau meleng, bisa-bisa kelewatan. Aku ingat sekali kalau bapak pemilik warung tadi bilang begitu. Makanya, aku sangat was-was memperhatikan sisi jalan. Keadaannya sama dengan depan warung tadi. Jalanan yang sedang aku susuri ini sangat kosong. Sepinya agak menggetarkan nyali, gak ada kendaraan yang melintas sama sekali. Sesekali terlihat ada satu dua bangunan di pinggir jalan, tapi sangat jarang. Selebihnya, pepohonan menyerupai hutan yang jadi pemandangan. Lampu mobilku jadi sumber pencahayaan satu-satunya. Jadinya terang hanya ada di bagian depan saja Kanan kiri gelap gulita Apalagi di belakang Sesekali Aku melirik kaca sepion Seram melihatnya Gelap pekat membuat was-was Takut kalau tiba-tiba Aku melihat sesuatu di belakang dari pantulannya Akhirnya aku menemukan tikungan panjang. Seharusnya pada ujungnya akan ada losmen yang bapak warung tadi maksudkan. Dan benar saja, tikungannya cukup panjang dan tajam. Nyaris membentuk setengah lingkaran. Sudah cukup pelan, tetapi aku sengaja mengangkat pedal gas sedikit lagi supaya lebih bisa melihat menembus gelap di pinggir jalan. Mana si losmennya? Kata aku menggerutu. Karena aku nggak juga menemukan losmen itu. Padahal tikungan sudah terlewati. Di tengah-tengah pencarian, hujan turun rintik-rintik. Kaca mobil mulai tertutup air. Jarak pandang yang tadinya sudah terhalang gelap jadi, semakin pendek lagi. Tetapi beberapa belas detik kemudian, aku melihat ada sedikit cahaya lampu di sebelah kiri. Letaknya agak jauh dari jalan. Ah, itu mungkin ya. Lagi-lagi aku bicara sendiri, dan benar, ternyata ada sebuah bangunan, dan beberapa lampu kecil menerangi membuat aku sudah bisa melihatnya walau belum jelas. Beberapa belas meter kemudian aku melihat ada jalan kecil berbelok kiri. Jalan menuju bangunan yang mestinya itu adalah losmen. Lalu aku berbelok ke arah jalan itu. Gak terlalu jauh, mungkin hanya 30 meter kemudian aku sudah bisa melihat cukup jelas. Setelah melewati gerbangnya, aku dapat melihat kalau bangunannya nggak terlalu besar, namun bentuknya melebar. Banyak pintu terlihat di sebelah kanan kiri bangunan utama yang berdiri di tengah. Sepertinya dugaanku benar, ini adalah losmen yang dimaksud bapak itu. Halaman parkirnya luas, sepertinya bisa menampung belasan kendaraan di sini. Aku melihat ada dua kendaraan terparkir Bersebelahan, jaraknya masih terlalu jauh Aku belum mampu melihatnya dengan jelas Benar dugaanku, ini losmennya Ada papan lusuh yang ukurannya nggak terlalu besar tergantung di dinding depan Bertuliskan losmen melati Setelah kendaraan sudah terparkir Aku lalu turun Menuju lobi yang aku tebak letaknya ada di bangunan paling tengah Hujan yang tadinya masih gerimis berangsur membesar Jadinya aku berlari Sambil terus bergerak Aku sempat memperhatikan sekeliling Lalu melihat kalau halaman losmen seperti sudah lama gak keurus Nyaris seluruh permukaannya tertutup rumput Namun tinggi rumputnya nggak beraturan. Ada yang pendek dan ada yang tinggi. Pada beberapa bagiannya juga berserakan di daunan kering. Ditambah lagi guyuran hujan jadinya semakin gak indah dipandang. Ruangan cukup besar dengan lampu penerangan seadanya. Redup membuat aku harus mengernyitkan mata ketika sudah menginjakkan kaki di teras depan lobi. Ya, benar, ternyata lobinya memang di ruangan yang aku terkata. Dia ada dua jendela kaca aku yang memanjang ke bawah, yang letaknya di samping pintu tertutup. Dari kaca aku ini, aku bisa melihat ke dalam. Di dalam, gak ada orang sama sekali. Hanya ada kursi sofa kulit panjang yang biasa kita lihat di lobi-lobi hotel Ada meja juga dan di depan sofa aku lihat ya ada lukisan Setelah puas memperhatikan aku raih gagang pintu dan membukanya Pintu nggak terkunci Derit suara engsel kayu terdengar memecah sunyi Menandakan kalau daun pintunya ternyata cukup berat. Atau bisa jadi bunyi itu timbul karena pintu sudah lama tertutup terus menerus. Entahlah. Permisi. Pak. Bu. Aku coba memanggil siapa saja yang mungkin berada di dalam ruangan belakang. Karena... Melihat kalau di ruangan ini sama sekali nggak ada orang Begitu juga di balik meja lobi, kosong semua. Meja lobi bentuknya, menurutku, cukup unik ya. Meja kayu besar hampir setinggi dada, bentuknya seperti meja bar yang ujungnya di sebelah kanan melengkung. Pintu masuknya pun unik, menggunakan pintu koboi setinggi pinggang. Ruangan sebesar ini hanya diterangi oleh satu bola lampu yang cahayanya. Sudah seperti hidup segan mati tak mau Reduplah Jadi walaupun begitu aku masih bisa melihat sekeliling Masih bisa melihat ada barang apa saja di balik meja lobi Ada lemari kayu besar berwarna gelap Dan ada pintu juga di sebelahnya Entah itu pintu menuju kemana Ini ada orangnya nggak sih? Aku menggerutu dalam hati Ketika sudah beberapa saat lamanya nggak juga ada orang yang muncul Nah Kemudian tiba-tiba Aku melihat ada sesuatu di pojok meja Dekat dinding di situ aku melihat ada lonceng bel Lonceng kecil Lonceng dengan gagang kayu kecil sebagai pegangannya Kemudian aku raih lonceng itu Dan aku goyang-goyangkan Klinding-klinding Ya. Aku beranggapan kalau lonceng ini memang tugasnya untuk memanggil petugas lostman. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, pintu yang ada di balik meja lobi perlahan terbuka. Dari balik pintu itu muncul seorang bapak. Dia berkemeja putih, lengan panjang dan berdasi kupu-kupu. Iya loh, berdasi kupu-kupu. Ini hotel apa sih? Masa udah tahun 2007, pakaiannya kayak pakaian ala petugas hotel zaman dulu. Lucu dan aneh menurutku. Bapak ini berpostur agak gempal dengan kumis tebal menghiasi wajahnya. "Malam, Pak, e, masih ada kamar kosong gak ya?" tanyaku. "Ada." Bapak ini menjawab singkat sambil tersenyum. Ah, syukurlah. Kalau gitu, saya ambil satu, ya Pak. Berapa harganya? Dua puluh ribu saja. Hah, dua puluh ribu? Serius, Pak, kok murah amat? Iya, beneran dua puluh ribu, Pak. Kata bapak itu lagi sambil mengangguk. Ayah, ya sudahlah. Mungkin harganya memang begitu. Atau mungkin sedang ada promo, aku cuma mau cepat-cepat istirahat, tidur, gak mau ambil pusing, memikirkan harga yang udah kelewat murah ini. Tapi ada yang aneh lagi: pintu belakang yang tadi dari mana bapak lobi ini muncul masih dalam keadaan setengah terbuka. Karena inilah, akhirnya aku bisa melihat ke belakang. Ternyata salah. Yang aku kira itu adalah ruangan lain, ternyata bukan. Bukan ruangan bangunan tertutup, tetapi malah itu adalah ruang terbuka. Karena banyak pepohonan dan beralaskan rumput. Persis seperti halaman depan. Gelap memang, tapi aku masih dapat melihat semuanya dengan bantuan cahaya redup dari lampu lobi. Buset, belakang langsung perkebunan tuh atau hutan sih? Aku bertanya-tanya dalam hati. Ini, suara Bapak Lobi itu membuyarkan lamunanku. Dia menyerahkan anak kunci yang pada gantungannya tertulis nomor 03 Kamarnya di mana ya Pak? Tanyaku. Bapak itu nggak menjawab hanya memberi isyarat dengan tangan yang menunjuk ke arah sebelah kiri lobi. Oke, baiklah aku mengerti. Makasih ya Pak. Lalu aku berjalan keluar menuju ke arah sebelah kiri. Sebelum masuk kamar, aku terlebih dahulu ke mobil untuk mengambil tas dan beberapa barang. Sementara itu hujan masih turun, semakin deras malahan. Nah, masih ingat kan dengan dua mobil yang tadi awalnya aku ceritakan, yang parkir nyaris di paling sudut dalaman? Karena kali ini aku sudah bisa melihatnya dengan jelas, karena letaknya nggak jauh dari kamar yang aku tempati. Sekali lagi, aku sedikit merasa aneh karena dua mobil itu merupakan mobil antik sedan tua. Mobil keluaran sekitar tahun 70-an, tapi kondisinya masih terlihat cukup bagus ya. Malahan mulus dan mengkilat. Rupanya ada penggemar mobil antik di sini. Begitu pikirku. Ya udahlah, aku nggak mau memikirkan hal itu lagi. Aku lalu membuka pintu kamar 03. Semerbak wangi bunga menyeruak tercium setelah sudah berada di dalam. Entah wangi bunga apa, aku nggak tahu. Berarti kamarnya bersih dong, wangi banget. Tapi aku belum bisa melihat isi kamar dengan jelas karena masih gelap. Aku akhirnya mencari saklar lampu yang biasanya terletak gak jauh dari pintu. Ternyata nggak ada. Aku nggak menemukan saklar lampu. Tapi masa iya sih nggak ada saklarnya? Nggak mungkin dong. Terus aku meraba dinding dalam gelap ini, namun tetap gak menemukannya. Sementara wangi bunga masih tercium, malahan semakin kuat. Akhirnya aku menyerah dan kurai korek api gas di saku celana. Aku nyalakan seketika, ruangan menjadi sedikit bercahaya. Barulah aku bisa melihat isi kamar. Pantas saja aku nggak menemukan saklar lampu ini Karena memang nggak ada lampu ruangan yang, uh, yang ada hanya lampu meja Ada lampu meja Yang bentuknya itu kayak model lampu zaman dulu Dengan tutup kain berenda bermotif bunga Aku lalu menyalakannya Seketika kamar 03 ini nggak jadi gelap Walau ya nggak terlalu terang juga sih Ini hotel jadul banget sih Masa lampu kamar masih mengandalkan hanya dari lampu meja? Sekali lagi aku mengomentari keunikan losmen ini Ada dua kasur kecil Di tengah-tengahnya ada meja kayu Yang di atasnya ada lampu Aku lalu meletakkan tas di salah satu tempat tidur. Lalu aku bergegas menuju toilet karena sepanjang jalan sudah menahan ingin buang air kecil. Toilet ukurannya cukup besar, tapi aku agak sedikit kesal ya karena ternyata lampunya mati. Nggak bisa aku nyalakan, tapi ya udahlah, karena sudah nggak tahan lagi. Kemudian aku langsung buang air kecil. Dalam keadaan gelap yang hanya mengandalkan penerangan dari lampu kamar, aku bisa melihat kalau toilet ini juga bentuknya model lama, masih menggunakan bak mandi dan kloset jongkok. Beberapa bagian dindingnya juga masih menggunakan batu alam. Ketika sedang buang air kecil inilah samar-samar aku mendengar sesuatu, sesuatu yang tentu saja membuatku penasaran. Aku mendengar suara dari belakang kamar. Dari balik dinding kamar ada sebuah suara. Tapi kayak suaranya itu orang yang berbincang satu sama lain. Bahkan kayaknya ada beberapa orang deh. Gak bisa mendengar dengan jelas obrolan mereka. Yang aku dengar hanya gumaman-gumaman dari kejauhan. Siapa mereka? apa yang sedang mereka lakukan di belakang losmen ini. Tepat di atas kloset, aku melihat ada jendela kaca yang letaknya di dinding bagian atas. Dari jendela itu seharusnya aku bisa ya mengintip keluar, melihat ada apa sih sebenarnya di belakang. Karena penasaran, aku lalu mencoba mencapai jendela itu dengan menaiki bak mandi. Sementara suara perbincangan itu semakin jelas terdengar Belakangan malah diselingi oleh tawa Bahkan cekikikan Gelap yang masih terlihat hanya gelap Gak bisa melihat apa-apa ketika pada akhirnya aku sukses mengintip melalui jendela toilet itu Namun aku belum menyerah Aku terus berusaha mencari tahu apa yang bisa aku lakukan untuk bisa melihat. Karena suara perbincangan itu masih terus membuat penasaran. Sampai akhirnya beberapa belas detik kemudian ketika mata sudah terbiasa melihat dalam gelap Pandanganku menangkap sesuatu Aku melihat ada empat orang yang sedang berdiri di bawah rintik hujan Saling berhadapan dan jaraknya hanya beberapa meter saja dari tempat aku mengintip dua lelaki dan dua perempuan. Keempatnya mengenakan pakaian zaman dulu, pakaian model 70-an. Nah, saat inilah aku mulai merasa ada yang aneh. Siapa mereka? Dan sedang apa di belakang Losmen? Dan kenapa berpakaian seperti itu? Pokoknya banyak lah ya pertanyaan-pertanyaan di kepalaku. Kemudian aku menahan nafas. Ketika tiba-tiba salah satu dari mereka perlahan menolehkan wajahnya ke arahku. Perempuan yang menoleh adalah seorang perempuan, kemudian dia tersenyum, dan aku bisa melihatnya walau samar. Setelah perempuan itu, kemudian satu persatu temannya juga perlahan menoleh ke arahku. "Ya Tuhan, siapa mereka?" Keringat dingin mulai mengucur, ketakutan mulai menyeruak. Aku semakin ketakutan. Gemetar tubuhku ketika melihat adegan berikutnya. Ketika keempatnya mulai berjalan bergerak menuju pintu belakang yang kalau aku nggak salah mereka sedang menuju pintu belakang lobby losmen. Yang membuatku semakin ketakutan ternyata mereka berjalan bergerak melayang seperti semut gitu, kakinya nggak nyentuh tanah. Dan benar, mereka menuju pintu belakang lobi. Pandanganku terus mengikuti sampai akhirnya mereka nggak terlihat lagi. Aku langsung turun dari bak mandi, menuju tempat tidur, dan aku segera membereskan barang-barangku. Wah, nggak beres nih losmen, ucapku dalam hati. Aku pun berniat untuk pergi meninggalkan losmen ini. Tapi tiba-tiba aku mendengar ada suara lonceng dari luar kamar. Bunyinya persis seperti lonceng yang ada di meja lobi tadi. Karena penasaran, aku mendekati jendela lalu mengintip keluar. Lonceng itu terdengar lagi dari kejauhan. Di luar, aku melihat empat sosok tadi. Mereka sedang berjalan, bergerak melayang dari lobi menuju dua mobil tua yang terparkir gak jauh dari depan kamar ini. Gemeteran, deg-degan, aku menyaksikan ini semua. Bernafas pun, aku gak berani. Lalu, mereka masuk ke dalam mobil itu. Kemudian mobil bergerak perlahan menuju pintu gerbang losmen. Beberapa saat setelahnya, dua mobil antik itu hilang dari pandangan. Entah tertelan gelap malam atau memang menghilang begitu saja. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Bunyi lonceng terdengar lagi. Aku lalu mundur menjauh dari jendela. Aku harus pergi dari sini Gerutuku dalam hati Kurai tas dan barang bawaanku lainnya Lalu berlari menuju pintu Nah, ketika sudah di luar Sekali lagi aku mendengar suara lonceng itu Reflek dong Aku lantas menoleh ke kanan mencari sumber suara Akhirnya, aku melihatnya. Memang ada seseorang yang sedang berdiri di depan lobi sambil tangannya memegangi lonceng tadi. "Jarak lobi yang gak begitu jauh, aku jadi bisa melihat jelas semuanya." Ya, itu adalah bapak yang tadi aku temui di lobi. Bapak berkemeja putih lengan panjang dengan dasi kupu-kupunya. Dia berdiri diam sambil sesekali membunyikan lonceng. Aku sangat ketakutan. Berlari menuju kendaraan, ingin cepat-cepat pergi meninggalkan losmen ini. Setelah sudah di dalam mobil, aku lalu tancap gas, pergi jauh-jauh. Kenapa aku begitu ketakutan ketika melihat bapak itu? Kenapa aku terbirit-birit meninggalkan Losmen? Ya, karena aku melihat Bapak berkemeja berdasi kupu-kupu itu berdiri tanpa kepala. Hai, balik lagi ke gue Bri. Cukup sekian cerita untuk malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seram lagi. Tetap sehat, jaga hati dan jaga perasaan sendiri bahkan orang lain supaya kita terus bisa merinding bareng. Salam Bri. Oke, okay. itulah cerita panjang dari sebuah lost man ya yang ada di uh, jalur lintas Sumatera. Ya memang yang bisa kita ketahui ya hotel hotel zaman dulu itu bahkan di hutan aja ada hotel ya dulu ya lebih tepatnya bukan hotel sih sebuah losmen gitu karena di dulu saya juga pernah waktu di Jogja itu daerah Jogja itu menginap di sebuah losmen cuman kan kalau Jogja kan udah perkotaan ya Jadinya rame aja gitu Tapi ini kan losmennya ada di tengah hutan Oke mungkin itu saja Buat yang mau mudik hati-hati ya Kalau mau nginep di penginapan atau semacamnya Karena mungkin bisa jadi ya Itu penginapan yang angker gitu ya Oke, Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian suka ya, sama ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.